Nah, saya akan pasang bendera di bukit ini nih. Nah, di bukit itu tuh yang ada baling-baling itu. Saya nanti mau pasang ke sana nih. Ini lumayan jauh, setengah jaman kalau jalan sampai ke sana. Soalnya jalannya nanjak ini. Dari bawah, dari perumahan ke kampung, dari kampung saya ke sana itu sekitar setengah jaman jalan. Saya pasang bendera di sana. Nanjak, nanjak. Sudah ada di pertengahan jalan nih. Tinggal setengahnya lagi nyampe ke apa, ke bukitnya. Sekarang lagi di perjalanan nih. Jalanan nanjak sekali tuh. Jalannya miring. Tuh, udah apa, banyak burung nih tuh. Saya lanjut lagi nih jalannya biar cepat nyampe ke bukitnya. Masih jauh lumayan, baru setengahnya nih perjalanan. Saya sambil bawa bambu nih, kebetulan ada bambu kering nih. Kalau bambu basah berat nih bawanya nih. Jalannya enak, nanjak sekali. Aduh, licin habis hujan nih malam. Sampai gini jalannya. Saya sendirian mau pasang bendera merah putih. Masih nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya pagi-pagi udah ada di Bukit Pasir Girang namanya nih, tempat apa pasang, orang-orang pasang baling-baling nih. Saya ada maksud nih mau pasang bendera nih. Kebetulan sekarang hari Jumat 10 November 2023, bertepatan dengan Hari Pahlawan nih. Mudah-mudahan dengan semangat kepahlawanan para pendahulu kita, mudah-mudahan kita diberi kesemangatan lah untuk mengisi kemerdekaan dan apa, untuk mengisi pembangunan lah gitu. Selain itu juga kan besok ada Piala Dunia nih, usia 17 tahun. Mudah-mudahan saya doain dengan mengibarkan bendera ini, mudah-mudahan semangat juang para pemuda, pejuang sepak bola lah gitu. Kalau sekarang pejuang sepak bola, kalau dulu pejuang melawan apa, kolonial atau penjajah. Sekarang banyak lah, sekarang berjuang untuk melawan hawa nafsu juga lah gitu. Mudah-mudahan bisa diperangi, kita bisa sabar segala-galanya. Mudah-mudahan sukses lah timnas usia 17 tahun, bisa meraih impian lah gitu. Setidaknya lolos dulu dari fase grup ini gitu. Mudah-mudahan ke berikutnya nanti pelatih ini mengambil strategi gitu. Mudah-mudahan sukses lah di Piala Dunia, sukses penyelenggaraannya, sukses apa anak-anak timnya gitu. Mudah-mudahan saya doain, masyarakat Indonesia juga berdoa, mudah-mudahan sukses Piala Dunianya. Terus saya mau pasang bendera nih sekarang di bukit. Itu aja videonya, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe videonya. Terima kasih yang selalu support, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal serta berkah. Kita dimudahkan segala usaha. Itu aja videonya. Saya mau pasang bendera nih sekarang. Saya kebetulan sendiri nih. Nah, ini benderanya. Mudah-mudahan jaya terus Indonesia.
Let's go. Nah, saya mau pasang di sini aja nah. Di pohon ini aja nih bekas pasang apa? Baling-baling nih. Sini aja nih. Saya sendiri soalnya nih. Nah, ini bambunya nih. Saya cari bambu yang kering biar biar ringan naikannya. Oh, saya sendiri aja tuh. Nanti saya taikin ke atas. Oh, sini aja lah. Saya mau naik ke atas nih, tapi saya kebetulan sendiri. Biar nggak direkod juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah beres saya rekod aja nih. Alhamdulillah benderanya sudah berkibar nih tuh. Nanti kalau ada angin berkibar-kibar nih. Ini bisa kelihatan dari beberapa desa nih. Tetangga desa saya bisa melihat dari tempat lain tuh. Seperti ke desa sana tuh. Ini kelihatan ya bendera ini. Dari kampung sebelah. Tetangga desa bisa kelihatan tuh. Dari kampung bawah juga kelihatan tuh ke apa? Ke bukit sini. Ada bendera di bukit katanya. Kalau dari kampung saya nanti kelihatan tinggi sekali bendera ini nih. Soalnya di atas bukit ini. Kalau kelihatan dari sini cuma segini, nanti kalau di kelihatan dari kampung sana ini tinggi sekali nih. Nanti saya mau cek lihat dari kampung saya nih. Saya pasang bendera ini nggak ada maksud lain-lain, cuman mengingat-ingat untuk apa memperingati ya, hari pahlawan dan untuk semangat Piala Dunia nih. Saya nggak ada maksud lain apa-apa gitu pasang bendera ini. Ada tujuan lain-lain. Saya cinta tanah air nih. Saking bangganya ini saya pasang bendera di atas bukit. Ini kan capek sekali nih masangnya nih. Capek ini perjuangan saya naik ke bukit. Pasang benderanya sendiri memerlukan apa? Bendera di atas bukit, bendera merah putih, bendera kebanggaan kami. Masih dalam perjalanan mau pasang bendera merah putih di bukit nih. Masih lumayan nanjak. Saya bawa bambu nih, sambil bawa bambu, sambil bawa bendera, bendera merah putih. Nah, ini bendera yang saya pasang di bukit nih tuh. Jauh sekali nih tuh. Ini bendera yang Pak saya pasang tadi. Bendera merah putih menyambut Hari Pahlawan dan Piala Dunia usia 17 tahun. Berkibar alhamdulillah. Ini di bukit ini. Ini jauh sekali ini perjalanan ke sana setengah jaman naik.
nuka salapan aku eta bakal dijadikeun pamudi. Ya, umur 15 tahun. Ibu dari Yoman ya, hoyong gelis, hoyong tegelis bu, cung hoyong gelis. Nah, cung hoyong gelis, baca mung gelis, mana naik tinggal cuma. Nah, kemana bu, lari mana, nah ibu bakal jadi pamus. Suara halilintar nih. Istu ning lata hujan nih. Moal pikun, moal rupa, moal anu itu iman, codak panil borok, moal itu yang banyak kita orang. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gol. Aduh, hampir.